Halo guys, kita jumpa dengan Full Life dari Justin Bieber nih di sini. Para istri pada kumpul ya, cantik-cantik semua nih, nggak ada yang jelek istrinya nih. Dan juga nanti pokoknya PK seru-seruan bareng dengan teman-teman semua ya. Langsung simak aja sampai akhir biar nggak ketinggalan keseruan Kak Justin kali ini ya. BPKP. Thank you, lanjut terus. Kita bermain koin dulu teman. Di double ini kita bermain koin sampai nanti 30 detik akhir. Bang Pati, terima kasih BPKP. Bang Jayanto, terima kasih. Thank you, Pape. Angela, terima kasih BPKP. Eka. Bang Pati, terima kasih. Jawab aku, ayo. Kali 2. Ktp-nya dulu, terima kasih Bang Fati, terima kasih semuanya BPKP. Layar pulau Nang Cil, terima kasih wah BPKP pulau. Di kompak teman-teman. Hitungan 3 kompak ya pulau. Kompak 1, 2, 3 tap-tap layar pulau. Kompakin pulau, tap-tap layar pulau. Kak Suyat nih, terima kasih. Tap-tap musim-musim, iya. Baca. Layar pulau. Titin, terima kasih. Jaran Alia, terima kasih. Let, terima kasih. Yudi, terima kasih. Fatih, terima kasih. Mat, deket lagi. Ya. Isin lagi. Isin lagi. Halo, Bang Jasun. Halo, Bang Jasun. Isin cukup pagi, boleh? Isin cukup pagi. Boleh, boleh. Udah enggak deket nih. Nah. Ben
Eh Rek, bantu follow-follow ya Rek, bantuin aku. Jadi Rek pakai akun yang besar teman. Akun yang besar, viewers, followers doang, banyak viewers ku mek 104. Iso mau ki wanjlok mek 14 viewers ku bayang no ya, seperti aku memulai lagi dari nol. Kakak Jason apa kabar? Alhamdulillah baik. Kamu kok gak gombalin aku kayak baru kenal cewek-cewek mana lo? Kan ini anggap aja baru kenal gitu lo. Mas Jason, anu lah, kongkonan viewersmu ini absen deh aku. Langsung belen aku kayak ngomong ngono kedep. Gara-gara sebotol minuman. Gara-gara ikan ini mama buang menanya. Usung pila, aku lagi batuk juga. Ya itu sebenernya kotoran-kotoran lendir-lendir yang ngutek ini yang nguras saya. Jadi gitu, ini tuh waktunya kita untuk servis orang-orang ya. Ya, waktunya dikeluarkan ya lo. Ya. Kene usung balen lo. Huh? Bapak Isa. Kok Isa usung balen, Mas? Aku kok melu usung balen ya? Mbak Sandy. Kita kue enak dari usung balen. Balen, jangan balen. Wacan kaosku. Apa kue? Wacan kaosku. Move on. Bajake kok balen-balen ae. Wacan lho karek kaosku iki lho wacan teman-teman. Tapi ngerti gak, Dek? Napa? Aku nanti akan nanti ada sebuah lagu yang menceritakan tentang itu, Dek. Video klipnya aku ya. Sakjane iki pengin baleni, tapi ora ngerti piye carane lho. Ini enak jadi lagu tentang itu. Ada single gini ya, ada single gini. Orang pas rilis ya. Tahu? Ini kisah koncoku sih sebenarnya tuh neng aku. Jadi apa? Kisah sendiri bergedok teman. Jadi gini. Asepil aja, asepil. Oke, asepil sih lah. Asepil sih, asepil gitar ya. Jason rambutnya kalau ngomong kok mari petek kedelep. Makasih pasukannya Jason, terima kasih ya Rek, bantuin ramein roomku dong, soalnya akunku yang satunya itu ke B. Oke, sampai 12. Makasih Lur. Wes mari. Ya, saya kira sungai balen. Gila. Kerung lah suara gitarnya. Tak sebeli sidik ya? Apa jeruk guys? Takdire apa tau iki wis dadi dalam ceritane. Oh. Rapping ini. Hello, how stop to watch. It's so good. Kasang ora sih. Kan karus itu. Nyanyi no kape ae sih. Kayak sumpah bilan-bilan ini kan yo karus iki kan. Aku kalah forep guys. Ini. Apa? Kita dire. Apa coy? Wes tadi dalam ceritane iki gambaran masalah edele lagi bebarengan jane pengen baleni
tapi kok orang ngerti kepicarane. Oke, ngomongnya cah. Pamit ya, Dery. Mas Dery, kayaknya itu Mas Dery. Itu kisahnya koncoku. Kisahnya konco apa kisahmu? Jadi itu lagu berkedok kisahnya teman. Bisa acara aman. Oke, selamat. Ulang-ulang. Jere ulang-ulang refe. Skipipi. Welcome. Jason rambutnya. Halo, Sun, Sun. Rasa ditek-tek ta. Hah? Sun, Sun, Sun. Rambutmu kan halo, Sun. Kayak zaman 90-an kan, Sun. Hey, skipipi. Domo arigato gozaimasu. Ha 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 ha!
mau mampir dulu ke tempat Debbie, absen-absen silakan teman-teman. Bantu ya Re, soalnya aku tuh satunya terbang 3 hari tuh. Oke, nanti sehat-sehat. Assalamualaikum. Thank you, Mas. Gak ada suara? Halo? Halo, kakak di mana kak? Di rumah. Rumah mana? Cepu? Iya. Loh, kapan balik? barusan di Cepu. Nyanyi sih toh? Sampai di biru kan? Kelahiran tahun biru? 2000. Masih itu sih. Mas? Nanti dari satu mbak. Allah, setahun toh. Enggak mbak, enggak bisa mbak. Boleh sih Bino? Boleh sih. Kayak sampean tapi rada ambil fabric ya apa ya? Ora. Sepi keliling cuma mbak. Putar. Iya tete ai lo. Ayo tete ai lo kan. Ada lo ada. Muter. Harapmu. Harapku tidak ada orang. Coba mana ini? Coba mana ini? Saya sama. Oh ini tidak ada. Muter. Nggak ada. Muter kanan. Jason. Lo. Ora. Hah? Halo, tapi sampean bahagia. Astagfirullahaladzim. Kuyen dong, ada. Oh, segala yang beri maku nerap, terus muter. Nggak ada loh, gue cok ngai ontran-ontran tau aja Sudi. Ya ukur mana cocok. Nggak ada rokok di sini, ini loh jajan. Nih, tuh jajan. Kok rokok sih, mana rokok? Nggak ada rokok, ini jajan. Orang-orang kok sama ontran, ini makan ya. Jasudi loh, semarai. Renek ternyata kosong wih. Kosong kan? Mas Yofi, kita telepon Renek. Ya di telepon Renek, suara di mesti. Di bayar Renek. Nanti jenguk belum aku serai semuanya. Ya wes anu mbak, aku nampak mesti ya. Ya, bye bye. Ya semangat mbak, assalamualaikum. Wih, rambutnya baru nih. Kamu kemana aja? Aku gak kemana-mana kok. Kamu kenapa diem? Kamu sekarang pergi-pergi ya? Iya. Kamu di hotel sekarang? Pasti ada yang ngasih tahu kamu ya? Ya udah kelihatan lah tuh, lihat ada kiblatnya tuh di telepon. Kamu jangan ada ketawa-ketawanya, nanti om aku denger. Ya gak mungkin denger kan kamu pakai headset kok. Enggak, ini headset buat lagu doang, suaranya dari sini. Suara apa? Suara kamu, nah dari HP, ini tuh lagu sendiri, aku dengerin sendiri. Tapi itu ada mic-nya sekarang? Bukan ini. Tapi itu, suara asli di HP sama suara soundcard itu udah berbeda loh, Ci. Kamu tuh gak bisa bangunin aku. Orang-orang belum pakai soundcard tuh, aku udah pakai soundcard. Ngeri, suhu soundcard, ampun. Ya siap, pokoknya orang-orang belum pakai soundcard aku udah. Siapa kopis, udah pakai soundcard kopis. Tapi di bisa soundcard, ya ibu ulang tahun yang ke 44 teman. Selamat ulang tahun ibunya Kak Jasun, semoga umurnya ber... Pae 44, pae sakit papat. Iya, pae lah gadis. Pae rapi, pak, mamaku umur 16 tahun, pae rapi, mas.
cupu. Gak apa-apa, tapi dari dulu itu keluarga aku gak pernah ngucap-ngucapin ABC gitu, gak pernah teman. Selamat ulang tahun ibunya Kak Jasun, semoga ya, umurnya berkah, sehat, bahagia dunia akhirat, amin. Udah balik pil, Depok pil pasti gilo loh, pil nih, pil dikit nih, dan 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 dan. Lali aku. Mae. Hah? Mae ulang tahun ya? Heeh. Mae umur kepiro, Mak? Lucunya mawar sampai besok. Besok jam berapa? Besok malam. Tapi bisa kita bisa ketemu. Oh my god, kamu kesini aja ya ke hotel aku. Bandara Suta. Nah, Suta Soekarno. Iya. Soekarno. Iya. Oh, Tangerang berarti. Heeh. Ah, bisa sekalian banyak bisa kalian pasti ke Tangerang. Yo. Hah? Besok kan Mas kan mau ketemu ke Tangerang. Ya, mari kok. Terus. Apa? Terus? Ya nanti aku tak mampir kalau mau ketemu. Oh, jam berapa? Jadi apa sih? Hah? Jam sembarang nih, kamu tau gak jam sembarang? Enggak, jam berapa itu? Abis jam 12 itu. Oh, boleh. Terus, mau ngonten apa kita? Iyalah ngonten. Ngonten apa kita? Eh, nanti deh linknya di-share aja udah. Canda ya Allah. Canda guys. Kita ngonten 90 detik aja. Lama banget 90 detik. Apa? Lama banget 90 detik. Ya kan pemanasan. Bantu. Kan ngonten kan kalau 90 detik berarti 1 menit 30 detik itu kelamaan kalau ngonten, diupload di TikTok juga kelamaan. Nah, kalau 15 detik nanti kirain teman-teman kecepetan. Ya udah 1 menit pas tengah-tengah. Ya. Amin. Jangan dong lapen, astagfirullahalazim. Sampai bertemu besok hari ya. Ya. Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam kakak. Iya kabari. Alhamdulillah. Kamu gak ada live kemana aja? Habis sakit.
Sakit apa? Sakit hati. Kamu udah sembuh? Udah, alhamdulillah. Kamu tipes? Iya. Rambutnya di semua tank, Mas Bro. Pada umbelen nih, iya emang iya? Iya. Kok sama? Kamu kok kayak gimana gitu, lengang-lengang masih sakit kan? Ya udah kamu istirahat dulu, Ahmed, welcome to Ahmed. Masih ini, masih agak sakit. Kamu bisa nangis? Enggak. Ngapain nangis? Ya, istirahat. Iya, suruh istirahat ini. Kamu suruh istirahat. Gak usah memaksa-maksa. Kamu maksa ini. Cuman ya. Apa? Pengen nge-live. Aku kangen sama teman-teman. Apa katanya mau pamer? Pamer apa? Gak tahu mau pamer apa. Siapa? Kamu kata siapa? Katanya ini. Dari tadi. Jason mau pamer, Jason mau pamer. Pamer apa? Aku pamer apa, Cak? Tapi, ya. Pamer apa, teman? Ya, ini kamu kemana? Soalnya udah gak ada kabar sama sekali loh. Ejekku lucu, oh, ejekku ya, ejekku baru. Berapa meter itu? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ya udah kamu istirahat dulu ya. Ya. Ya udah, kamu lanjut dari rumah sehat-sehat. Assalamualaikum. Salam. Kamu tau nih, ditolak ini nih. Apa? Mungkin aku tuh tanya ditolak nih, saya ini kayak ngono loh. Aku tolak. Aku nyari yang kuat, ngerti? Kalau lemah-lemah kayak kamu ini ya. Kau nggak? Hah? Winmu itu win kau ngendi? Hah? Itu win kau ngendi, tak teko? Ngomong! Cepet. Kau sama, lawan sama aku itu win. Wih. Lawan orang-orang nih. Orang-orang kayak siapa? Bisa menang push up 10 kali. Mimpi. Push up 10 kali ya. 10 kali? Iya. Punishment push up? Kok 10 langsung saya kepi? Kah, saya kata aku muter, ini push up yang saya kata. Thank you guys, Big Greg, thank you. Thank you, Big Boss, thank you. Siapa teman? Tetap layar! Satu! Aku pesan kita tetap, satu, dua, tiga, tetap layar! Jangan ke, oke. Triple, jangan triple.
Gitu teman, triper! Congratulations, Emu-chan, arigato gozaimasu, Tokyo, from Tokyo, arigato gozaimasu, 3-3, level. 5, double 5! Tep layar! Kali 5. Aduh. Push up 10 kali. Tolong. Kak Kia, welcome. Aku pengen push up akeh tapi kok gak bisa edit tok. Ya aku moga-moga lo, Le. Sandi. Makasih, Bang. Masa. Tap-tap layar, guys. Tap-tap layar. Weh. Top 2 kita. Persiapan teman. Tetap layar. 1, 2, 3. Tetap layar. N kali 5. Tolong, Mas. Ada lesa juga, Mas. Tolong. Semangat lah 10-10 nih Jel. Ya gak apa-apa lah 10. Aku naik ping 2. Naik bisa kalah ping 2 20. Tapi aku naik aku agak kalah bisa. Aku ping 10 ngono. Oh ada enek gak ada ingin lah. Enek-enek. Gak lah. Yang ini loh le. Permainan kok ngendi lah. Ya nek ngono gue aku pilih ngawur. Pilih menang carry. Ya ya memang ngono kuwi kan memang pus apa mis dilakoni. Kecuali orang dilakoni. Ngono ya kuwi PC sekolah nang ndi lagi. Ya, karo waiting kalah, karo dia kalah. Aku tuh pikir aja nih. Aku lek lawan. Oke lah. 1, 2. Eh, tengkule. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apa iki pusap 10 iki kaya wong dolanan lho. Ya iku nek kowe kalah to, kowe pusape ping 60 tapi nek aku kalah aku gak 10, soalnya aku gak kalah pisan lho, Lek. Yo mau kan iso bayar utange. Iki jenenge utang. Ngapa aku harus 20 kowe kalah 10? Penak mencocote. Ngene iki lho. Rungone. Rungone. Lek biasane wong PK, kowe sik isih anyar ya main TikTok ya. Heeh. Nah, tak ngerti karena kowe sik anyar. Misalke kowe delok kali PK lek PK resmi round pertama challenge telur, round kedua tepung, round ketiga botak. Lah terus lek iki round ketiga iki sing menang iki kan lah botak apa ora? Kan ngono. Piye kok men kowe nang ndi sekolah iki? Lah berarti aku anggur rano iki anggur kalah ae aku. Dadi kok menang sing dari dhewe ngono. Lah berarti nek iki lho telur tepung botak. Jajal dulu dipikir, masa misalnya ini kalah. Misalnya aku kalah gini, aku telur kue, ya kan? Terus kalah ke pindu. Terus ke pindu kalah kue
apa namanya? Ya kan gue telur, urusannya telur. Ketiga ini giliran menang, gak mau botak karena balikin nang telur. Ya orang mana lo, Le? Ini kan urusannya pusat lo, Le. Ini kedua yang menokui modele. Ya beda lo, Le, ini pusat, Le. Soalnya itu kok nanti? Ya, Le, soalnya gini push up toh. Tapi nek misalnya push up lah, misalnya gini. Gue kalau sampean kalah 10, lu kalah 20. Lah terus nek ping 3 aku kalah 30. Ya podo kare aku kalah ping 3, Le. Podo karo aku push up aku ping 30. Tergantung iki challenge-ne opo, saiki challenge-ne opo. Kayak bukan challenge push up. Nah, iki lah challenge-ne lah melayu ya challenge melayu kan ngono. Ya wis sekot jam enak lo, ping 30. Sekot jam ping 30. Oke. Okay. Kak, welcome kak. Ribet, teman. Nulis dong. Nolipon, terima kasih. Ragun. Ya. Sekot samping 30. Bolong puluh. Saya kira 30. Ya, iki aku awal kata awal iki diikat di sini loh. Aku ngomong 30 lek sumpah. Kowe ngomongnya sik pas. Nggak orang ngomong 30, ngomongnya 20 mau. Masih. Ikat iki tak opsi, tak ikat ya. Gajok, ya aku ngomong 30 tenan asu. Ya, ya, oke. 3, 30, sekot jam. Tetap laris. Wah, aku sama terung pula loh. Punya pisuan pula aku. Iya, wong aku tuh mah paling pegel jalan dia ya loh. Wong aku perasaan orang pernah menyenyi ya loh jalan. Ya, enggak boleh kain. Duh, orang pernah le, kan aku kabur dari jalan enggak pernah aku. Pusat saya cuman kan masalah iki mau jalannya push up, saya iki jalan sekojam utawa engko giliran ke kalah. Aku lagi isi kalah kumpisan juga 10 ngono. Orang, ini sekot jam, jadi mau gue jelasin deh. Oh iya deh. Berani kita ganti sekot jam. Oke, tetap bayar guys. Ya Allah. Teman-teman, thank you buat itu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai thank you. Ame, you thank you. Adianus, terima kasih. Ame, you thank you. Ame, thank you. Kalian lima teman, ada yang punya kalian lima teman. Ya Allah, kita coba. Ya Allah. Snap, merci, ayo, tolong. Iya, harus ngorok-ngorok ngomong oleh oke, mesti. Masa. Hitung teman, 1, 2, 3, tetap bayar. Dung, setelah leo apa boleh, yuk, hormat, dulu guys, ngeretik aku cu. Mbak April. Cu. Ya Rinar, makasih Bunda Kopia Makmur. Cece, terima kasih. Sandi, terima kasih. Afan, terima kasih semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Sampung toh. Iki terakhir jalannya apa? Terakhir apa iki? Hah? Terakhir jalannya sing kalah hapus akun. Aku gak mulai lele. Lancuk. Ngapain ke aku? Kalah hapus akun. Begah, aku off akun ano. Sing kalah push up ping 20. Ping 20 oke. Ping
20 guys, pesap. Tetap guys, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Let's go. Makasih kak. Aduh, bunda aku, makasih ya bunda, ya bang Pur. Terima kasih, bang. Bang, tadi belum aku pur ya? Bang, udah aku pur, bang. Makasih banyak, bang. Tetap bayar, teman. Persiapan, teman. Tetap bayar. 1, 2, 3, tetap bayar. Harusnya iya ucung ucung nih cah ucung tu ke walulas mulu menang menang lah walulas tu ke ucung piu pengawi walulas tu ke ucung ciro lupat mon enam tu walu sama sepuluh sebelas 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 pitulas walulas tu ayo rakyat yuk lima kakak kandung yuk lima Aisyah Tak payah. Berpikir nek menang dunia ini tidak ada yang tidak mungkin maupun kamu mau terkuat atau apapun pasti memang di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin tapi kalau untukmu tidak mungkin jika aku bisa menang aku bisa membalikkan kata-kata teman kita orang ini tapi kita masih semangat untuk bisa memenangkan pertandingan ini Oke, jangan biarkan teman-teman 30 detik terakhir kali 5. Tolong. Makasih kakakku kandung. Terima kasih Kak Yulinar. Terima kasih Bunda. Ditekan aku lho. Woi, ditekan lho. Mana aku enggak pikir tahu ini. 5. Yes. Sekali 5 cara. Papa keren. Papa keren. Bunda Tuh, dua.
9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya Allah. Memang harus ngono. Soalnya lek aku push AP 10 berarti gue 2 kali lipat. Ngono modele. Sekarang mulai atur nih, aku ora mamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat-sehat. Waalaikumsalam. Halo. Kemarin aku bikin sama Niva. Kamu tahu Niva enggak? Niva siapa Niva? Niva apa teman-teman? Aku lupa namanya. Niva apa? Aku lupa. Niva di Bandung. Vina. Ya terus apa hubungannya sama aku? Dia bilang kamu pacar dia. Enggak, biasa netizen seperti itu, Queen. Oh, cuma netizen bilang saja ya. Oke. Okay. Tapi kita sudah pernah bertemu ya. Kamu sekarang di mana? Sekarang di hatimu. Kamu sekarang di mana? Di Vietnam saja. Kamu di Indonesia apa di sana? Di sana? Ya, di Indonesia udah cuma 10 hari. Oh, kamu di Indonesia cuma 10 hari terus balik lagi? Ya. Wah, aku kemarin ketemu EN teman, dia berhijab. Wah, cantik sekali. Jason dia aslinya kantong tinggi teman-teman, kantong tinggi ya. Terima kasih teman-teman. Kamu. Aku itu ketemu dia kaget teman. Ya kok kayak pernah lihat dia ya, di mana ya? Ternyata si ini bilang itu dia EN. Oh yang Queen, aku gitu kan waktu itu. Ya namanya Indonesia EN. EN. Assalamualaikum. Bang Eris, mohon maaf, ini aku lagi pendekatan ya. Kamu mikir dulu bisa ya? Siap. Ya, mohon maaf kamu mikir ya. Kamu ganggu soalnya, nah. Udah. Kamu waktu di Bandung makan apa aja? Banyak, nasi goreng, bakso, sebelah. Kamu tahu nggak bakso itu? Tahu. En udah makan cengko. Cengko. Cengko apaan sih? Cengko apaan bang? Mungkin cuma makan cuma satu kali saja, tapi tidak suka. Kamu sukanya apa? Bakso suka? Sate, nasi goreng. Sate, nasi goreng. Terus kamu ada pecel nggak di situ? Pagi-pagi kamu makan pecel nggak? Pecel. EN sudah makan atau belum ya? Banyak EN coba banyak makanan, tapi mungkin lupa namanya. Kamu pecel itu yang ada. Pecel itu yang ada daun-daunnya, terus ada capar. Capar. Yang ada sambelnya kacang, kamu tahu gak? Belum, itu belum. Oh, capar ya, bacuk. Toge. Belum, itu aku, belum. Aku udah makan tumpeng. Oh, tumpeng. Iya. Namanya banyak. Warnanya kuning kan? 20 orang belum habis. Iya, warnanya kuning kan? Ya, nasi kuning. Iya, nanti kalau misal kamu sama si dia ke Jawa, nanti tak ajak makan ini apa? Sego tiwul, terus jangan tempe bosok, terus jangan gelendrang. Banyak makanan rica-rica kiri, useng-useng telak, sambuk. Apa? Jason orang
Jawa ya? Iya, aku orang Jawa. Jawa itu makanannya lebih banyak lagi. Ya, belum ke Jawa, jadi belum makan makanan di Jawa. Cuma makan. Nanti kamu bilang sama si Heri, siapa namanya Heris? Siapa? Heris Kui. Heris, kamu bilang sama si Heris Kui. Nanti kamu bilang ke dia, aku pengen makan oseng-oseng telak. Oseng telak? Itu oseng-oseng telak. Terus aku kucing ini oblok-oblok. Betok, kleman, banyak. Nanti ada belindang, belindang jakun. Oh begitu. Abis itu nanti gigi, oke gigi, terus ini arak, yuk masuk kan. Pusing, banyak kan. Iya nanti, nanti kalau misal kita ketemu lagi nanti kita ajak makan ya. Oseng-oseng nyambi, udah oke tenan. Eh teman-teman, tapi aku bocor ya. Jason dah lihat aku asli di asli Bandungnya di malu-malu sama En. Gak tahu kenapa dilihat En di malu-malu ini. Itu. Ya benar. Malu-malu ya. Ha, di malu. Aku kalau ketemu gitu aku insecure. Ya, dia masih ingat En dia bilang, "Ya kamu ini ya." Gitu. Kamu habis foto ya dia. Ada ya? Di Alin. Di Alin ya, di foto Alin. Di HP-nya Alin yang kita foto bersama-sama itu. Ya, di HP Alin. Nanti banyak ada juga iwak wedus. Kamu tahu kambing enggak? Aku tidak suka makan kambing. Kenapa? Enak loh itu padahal. Wah, aku enggak tunggu terambul karena warak. Siapa baik nih? Enak itu. Kenapa di ada wangi? Aku tidak suka bau. Oh iya, itu baunya apa itu? Perus namanya. Ya. Cuma makan sapi ya suka, sapi ayam ikan boleh. Sapi ayam ikan suka ya? Suka banget sup sapi Indonesia. Sup sapi Indonesia ya? Ya. Enak kan? Enak. Pasti enak lah. Jika makan bedak ya enak itu bedak ya. Temen demi bedak dipakan pokoknya dari sekui itu bedak dipakan orang itu lebih enak loh. Bedak sih nasi nasi bedang juga enak. Nasi bedak itu banyak ya, kalau mau makan lebah bisa gitu. Nanti kamu coba aja garang asem itu enak loh. Garang asem? Garang asem itu enak, itu kayak ikan, kayak ayam, tapi di sup. Ah, sup ada ayam, ikan juga? Enggak, bukan ikan, ayam. Ayam? Garang asem namanya. D.O.M. welcome. Garang asem itu namanya. Enak itu. Kroto, wah, untung, laron, enak tuh, tenan. Makanan di Indonesia banyak-banyak, nanti kamu kalau sama Heris minta makan makanan yang khas-khas gitu, makan makanan itu banyak. D.O.M, thank you, teman-teman ikuti kak D.O.M, teman. Ikuti ya, di atas, teman. Ya, aku suka makanan Indonesia, aku coba banyak makanan lo. Satu hari aku makan 5 kali. Tidak apa, tapi kamu 10 hari kan di Indonesia kemarin. Ya. Kamu ke Jakarta nggak? Ke Jakarta, ke Bandung, terus kemana aja? Bali. Wih, kamu ke Bali. Ayo, pertama aku datang Indonesia lah, di Bali. Oh, kamu dari ke Bali dulu, abis itu ke Indonesia? Bali dulu, pulang Bandung, ya kata. Oh, Bali dulu, terus pulang Bandung? Kamu ke tempat rumahnya itu dia? Hanya kenal sama orang tua? Dikenalin sama orang tua? Siapa? Kamu. Apa ya? Maksudnya? Kamu maksudnya kenal sama orang tuanya? Masih orang tua? Orang tua itu family? Ya sama Mama Tifa, Mama Haris, Nenek Haris, Bapak Nenek Haris saja. Gitu ya. Ay, kenapa kamu mirip Alina bikin sama aku, ha? Tanya-tanya banyak. Apa?
ya, ditanya-tanya banyak. Maksudnya kamu speak sama Alin ditanya-tanya banyak? Oh ya, sekarang juga pikir sama kamu, kamu tanya aku banyak-banyak. Ya kan kita baru akhirnya baru ketemu kamu, Win. Oh gitu. Jadi Bina, kita tanya. Oh, hi, welcome Bina. Welcome to Bina. Tapi gimana momen-momen waktu di Bandung sama itu kekasih ya? Banyak di Indonesia karena ya saya beruntung ada ya banyak tete, banyak abang di Indonesia mau jemput aku ke dan semuanya enak banget. Enak banget ya? Setiap hari jalan-jalan capek loh. Capek ya kamu ya? Tidak apa-apa, tapi kamu happy kan? You happy? Ya, happy banget. Di Jakarta panas, di Indonesia panas nggak? Nggak, aku di Bandung dingin, enak. Iya, di enak. Bandung dingin. Ya, di Bandung enak. Kamu di Bandung berapa hari? Lama banget. Pertama, ya, aku di Bandung 10 hari. Dua kali. Aku di Bandung 5 hari. Oh, kamu berapa jam di pesawat ke Indonesia? Berapa jam lah, Pak? Berapa perjalanannya, berapa menit, berapa time perjalanan naik pesawat? Naik pesawat 3 jam saja. Gila, cu, bahasa Indonesianya lancar sekali, cu. Keren. Chatun mau jalan di Vietnam nggak? Vietnam? Ya. Belum, Jason belum ada yang untuk liburan. Coba Vietnam enak juga. Tapi kamu sumpah keren bahasanya. Kamu belajar bahasa Indonesia sendiri kah? Enggak, aku lagi belajar di viewernya. Ya. Jadi aku bisa ngobrol mirip aslinya orang Indonesia. Kalau aku belajar sendiri di Google Translate, mungkin tidak mirip orang Indonesia ngomong gitu. Oh, gila tuh, keren. Wait, kamu karena cinta kan belajar Indonesia? Ya, cinta. Cinta bisa merubah teman. Ya. Ya, bahasa Indonesia mudah belajar karena kalau bilang ya muka, jadi kita tulis baca mukanya ya. Kalau English ya, yeah. Kalau love kita tulis lover ya, suara dan baca tidak mirip, tapi yeah. Indonesia baca dan bilang mirip, jadi ya yeah, benar jadi mudah. Tapi kamu orang Vietnam. Ya, aku bukan cuma belajar bahasa Indonesia, aku bisa bahasa Mandarin juga. Keren. Sumpah, karena cinta loh. Tapi jangan salting sama aku ya. Tidak, aku tidak salting sama kamu. Kamu udah milik orang lain. Tapi aku tahu ya, kalau cowok-cowok lagi salting lah, dia mau minum. Jadi, lu bahas salting ya. Welcome, aku tidak salting. Hai, kalau cowok, nah, aku tidak salting, minum. Dia dikira salting, aku minum terus. Terus ada kamu apa ya? Kau seperti hantu, kamu menghantui aku.
itu harus kayak gitu dia. Apain? Itu kata kayak gitu, penontonku itu udah dibilangin nungguian, ngengkel, kerja. Sengkunimu itu bukan penontonmu itu. Jelasnya apa? Jangan sembarangan kayak gitu. 30 kali, dehidrasi ya gue. Gak apa-apa kan, kalian jelas cuma pusat kok. Kayak kan guys. Kalau gak pusat yang bener. Jangan 30 dong. Tingkat ya, 55 ya, 55 ya. 56. 57 lah. 2 menit bikin lagi lah. Kapan ke Pekan Baru bang bikin lagi? Aku di Pekan Baru bang. Tepel kan kan. Ih, Diplogi ada 2 berarti aku nih ya. Makasih Bang Diplogi. Bang Diplogi, Kak Trans, terima kasih. Kak Alexis, kalau masih ada sini, terima kasih banyak. Buat Bang Piki, semuanya. Bang Piki Pijaya, terima kasih ya. Ayang, Kak Mila, terima kasih lu Kak Mila. Thank you Kak Mila, tepler guys. Gelang-gelang sama tongkat kita berangkat. Enggak teman-teman, enggak gula itu kawan-kawan. Bang Diplogi, terima kasih Bang Pelaga. Asal sumpah deh. Tep-tep air kawan-kawan. Anak kami, Chat House, terima kasih Chat House. Diangkat ke surga. Kalau sama lo masuk neraka semua kawan-kawan. Ayah. Jasun suruh bicara ya. Ngomong apa kau? Halo? Udah makan yo? Wah. Sombong kali kalau ditanya orang tua. Enggak. Pakai bahasa manusia kalau ditanya orang tua itu. Udah makan? Udah makan dulu? Belum. Oma, terima kasih Oma. Kak Cipu, terima kasih Bang Toraja. Tetep air bang, tetep air dulu kan kawan ya. Kak Ayah, Bang Toraja, tetep air kita buat 1 MW. Tetep air guys, tetep air guys. Terima kasih bang, terima kasih semuanya kan kawan. Bang Toraja, Kak Trans, terima kasih 1 orang 1 Mario ya. Gas, saling support 1 kak. Iya yang belum 1 kak ikutin, saling biar 1 kak kan kawan ya. Tetep air, 1 orang 1 Mario guys. 1 orang. Udah ada 2 menit itu. Kerajinan yo. Triple guys. Ada Bang Piki lagi lah. Bang Piki, terima kasih Bang Piki. Bang Dewa Mabu di sini, Bang Piki di sini. Bang MRL. MRL Kak Hera. Bang Leo, terima kasih Bang Leo Chandra. Bang Leo Chandra, terima kasih. Bang Akhtar. Thank you Bang Akhtar, Bang Piki, Bang Piki Pijaya. Ngelawan weh. Apa? Weh, siapa dong? Kak Preti, terima kasih. Bang Piki. 285! Thank you, Pak! Bang Leo Chandra, terima kasih Bang Leo Chandra, Bang Piki. Bang Piki, Bang Leo Chandra, baru naik kita. Bang Depang 5. Thank you, Bang Depang 5. Bang Depang yang Papa Rangga. Aduh. Akhtar, terima kasih Bang Akhtar. Bang Akhtar. Bang Piki. Mampus muntah-muntah orang. Siapa sana wih? Bang Leo, terima kasih banyak Bang Leo. Bang Piki. Thank you Papa. Bang Leo Chandra. Sehat-sehat Bang Leo Chandra, terima kasih Bang Piki. Bang Piki buat 10 ribuan kawan. Thank you Bang Leo. Bang Leo Chandra, kau aja. Kak Alexis, terima kasih. Oh, Bang Yusuf. Bang Yusuf, kau pakai akun-akun apa ya? Kenapa? Oke, akun-akun itu dia yang untuk belain anak didiknya gak berharga seperti kamu itu. Berharga kenapa? Bang Raja, terima kasih Bang Raja. Bilang sama Bang Yusuf kok itu ya, anak didiknya seperti kamu itu kepala itu ludahi. Bercanda TikTok. Itu nih malah. Kaca, kaca. Halo, Pak. Terima kasih. Bapak, thank you, Bapak. Kata sembilan Bapak. Bang Piki buat 10 kawin, Bang Piki weh. Ikuti Bang Piki buat 10 kawin, kawan. Tepler kan, kawan. Gelang-gelang sama tongkat, Bang. Gelang-gelang sama tongkat kan, kawan. Oke, hitung teman. Oke, persiapan kita tetap layar ya. 1, 2, 3, tetap layar. Tetap layar, teman. Kali ini kan, kawan, Kak Alexis. Terima kasih, Kak Alexis. Kali ini, teman. Terima kasih Panglima. Adi Rumah.
kapan waktunya weh? Oma. Astaga dasar spender kau tuh spender lemah itu bilang. Kerja kerja. 30 yang bagus. Teman-teman, terima kasih ya weh yang udah tetep layar gelang-gelang sama tongkat Kak Alexis. Terima kasih Kak Alexis. Bang Piki buat 10k dulu kan kalian minta tolong. Bang Piki buat 10k. Bang Leo sama Bang Piki itu imbang kan kawan followersnya. Sapa-sapa duluan yuk. Bang Piki sama Bang Leo itu kan dua-duanya MVP kita nomor 1 itu. Nomor 1 sama nomor 2. Kita buat 10k kan kawan ya. 10k kita buat kan kawan. Bang Depang 5 kita buat 16k. Bang Toraja, Bang Haikal, Kak Trans, Omaria, Kak Alexis. Alexis kita buat 21k. Ayo kawan-kawan ikuti 2 MVP kita kan kawan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Nggak bener pusat kau ya anak monyet. Monyet? Harusnya pusat bener. Cokok jam yang 100. Kalau 50 kali sekejam 60 55 kayak mana anjing. Anjing nyenyang mata deh kamu bukan jualan. 55 ini laser mau kalah kau tambah tua. 55 Mas teman. Gak apa-apa teman-teman. Lasron, gak ada aku main-main lagi sama malam ini ya. Ntar teman-teman, biasanya Jasun ini sangat banyak sekali di dalam lumpur, teman. Aku dan paman aku memburu Jasun ini untuk umpan babi, teman. Selain memiliki napas yang bau, Jasun ini kami latih nyanyi dengan mengasih makan dedak biar dia pinter, teman. Pada tanggal 18 Agustus, Jasun ini sangat banyak diperhatikan semua warga untuk balap babi, teman. Aku dan paman aku ketika pulang sekolah memburu Jasun ini untuk umpan babi dan tikus-tikus yang ada di kampung aku, teman. Adik aku sangat menyukai Jasun karena Jasun ini selain memiliki napas yang bau, Jasun ini sangat jinak dan mudah dipelihara, teman. Di pohon coklat atau di pohon serai, biasanya Jasun ini sangat banyak sekali seperti ubi lambat, teman. Penonton Jasun semuanya juga anak monyet, teman. Kenapa? Os yang paling kuat, bukan ngejek, os lagi penontonnya sekalian. Wes. Kak Dingdong, welcome. Dingdong, 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 dingdong. Jual kami ke Jasun, jelas Jasun ini gak ada apa-apanya. Jual ke Jasun tuh apa, rugi dong. Poin kita selisih dikit ya, kau gak usah banyak cakap. Tetep aja kan kawan, yang penting kita tetep. Encik. Tetep air bang, semuanya bang. Okay. Tengok kali tiga WK Alexis. Oke, kita repel sama kali tiga kawan ini langsung WK tekan kawan ya. Repel cah. Repel lagi cah. Repel lagi cah. Repel lagi cah. Bersiapan Bang Piki sama Bang Leo. Bersiapan nih kita. Alexis, ikuti Kak Alexis kan kawan ya. Bang Hasan Basri. Bang Piki sama Bang Leo. Kita lagi sepuka kan kawan. Siapa pun sepuka Bang Piki atau Bang Leo kan kawan. Ikuti Bang Piki sama Bang Leo yang ada di atas kan kawan ya. Tekan kan kawan. Ya, cuy gitu. Ayo, bersiapan triple teman. Tetap layar. Terima kasih, Bang Piki. Bang Toraja, masih ada triple nyawa, hati-hati. Bang Depang 5, thank you Bang Depang 5. Bang Depang 5, terima kasih Bang Depang 5. SHN. Mana? Mana Bang Lagu? Hah? Udah ninggal? Udah ninggal orang itu semua? Kak Alexis? Udah ninggal orang itu semua ya? KTR, terima kasih KTR. Anjay, peringkat 1, 2 kawan-kawan. Gelang-gelang sama tongkat. Gelang-gelang sama tongkat kita berangkat. Bang TR, terima kasih Bang TR. Teman-teman, ikutin MPP di atas. Bang Piki sama Bang Leo Chandra. Sikit lagi 10 kawan kawan. Siapa yang dulu 10 kawan? Bang Jasun, Bang Leo udah. Bang Jasun, iya Bang Jasun, teman. Bang Jasun, Bang Jasun. Najis saat ngomong Bang Jasun. Thank you Bang Jasun. Oke, Bang Jasun. Najis, ya Bang Jasun. Bang Jasun. Oke,
Sah, ending sah, tembak ending sah. Tembak ending teman. Okay, Bang Jason fokus tu, Bang Jason. Okay, kodok, thank you, Mbak Dai. Terima kasih, Harry. Jati, thank you. Terima kasih. See you, Mbak Yuni. Jatim, Toto, thank you, kodok, dok, kodok. Thank you, Aan, Asa. Kera, Jatim, thank you, Aisa, tembak ending. Terima kasih, Sampur aja, Bang Samgode. Okay, Bang Jason, mana Bang Jason absen? Sini, Mbak Dici, Bang Jason. Thank you, Bang Jason. Ada punya kalima gak, weh? Kalima, weh. Kalimah, woy! Kali kita bakal di snap kalian, snap sinyal kalah kita di sebelah, woy. Ke iya, SRN, makasih ke SRN. Bersama kami, kawan. Woy! Baca, baca, baca. Terima kasih, Bang Adisyan, Bang Liu. Itu dua tip yang biasa, kawan. Teman, satu, dua, tiga. Anissa, kita tunai. Bang Toraja, Kak Ipan, terima kasih, Kak Ipan. Kak Ipan! Bang Jack, terima kasih, Bang Jack. Thank you, Bang Jack. Bang Jack, terima kasih, Bang Jack. Alexis, terima kasih, Bang Alexis. Bang Alexis, terima kasih, Bang Alexis. Yo. Yo. Besok. Emang kau diajak? Ya, yo. Itu orang punya apa aku, Bang Rian. Kita yuk, re. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, dua puluh, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 30 ya? Iya. 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Buat jasun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Eh, jasun. 1, 2, 3, 4, 5. Jasun. Jasun. Kau harus berterima kasih sama aku. Malam ini kau kami buat 1M, gak apa-apa. Cakap, banyak gak usah banyak cakap, no. Dasar paling jasi. Kau kasih aku waktu 30 detik, followersmu 1M. Gak usah, aku malas nanti kau. Kamu itu 1M, aku yang buat, malas. Aku bangga sama teman-teman. Teman-temanmu itu gak sanggup, udah ada mentok orang-orang penduduk warga. Nah, aku belum konten aja, nanti kalau aku konten, bismillah 1M. Malah aku nanti gak bilang, apa kabar? Keburu dia sok, ngomong nanti mas. Waalaikumsalam. Udah lah Jasun. Kau itu mas kecil. Mas kecil, mas kecil. Assalamualaikum, sehat-sehat kalian semuanya, bye-bye. Kamu kemana aja, kok gak lipe 2 hari? Aku lagi kemarin itu keliling. Keliling kemana? Kok kamu kurusan kelihatannya? Iya, aku banyak pikiran. Nggak punya cicilan, apa yang mau dipikirin? Duh, tapi itu ada cicilan, istri. Cicilan apa? Hah? Ya itu emang mobil lunas. Cicilanku banyak, istri. Sama dong kalau itu. Cancok! Kulkas aja aku kredit, beli TV aku kredit, semua aku kreditkan. Semua harus kita kredit, istri. Biar kalau lagi tidur itu semua malas itu kan, kayak malas buat kerja langsung kayak obat. Iya, kredit. Iya, istri takut. aku kemarin sehari gak live itu aku ke Bali. Demi apa? Demi kamu. Bohong ambeien, masa kamu ke Bali gak ngajak-ngajak aku sih? Jadi aku ke Bali itu cuma ngambil ini sapu. Ngambil sapu? Ya, aku ke Bali itu kemarin ngambil sapu. Terus? Abis itu balik lagi, aku gak liburan. Wah, gila keren banget sih. Oh, kalau suami gini, kalau gak gini. Kamu itu gini lebih ke apa ya kalau gini? Biar kayak Rian, hidung babi. Katanya kamu tadi babak belur ya suami ya? Iya, aku pakai garam. Sampai aku makan ini kayak gak ada rasanya loh miku anjir. Gimana sosok celen-celen itu ya? Makanya, gila aku besok lagi gak mau pakai ini, pakai garam. Coba miku gak ada rasanya. Sampai sekarang
Kalau sekarang udah, tadi waktu makan pertama kali gak ada rasanya loh. Langsung kebas gini ya Sob ya. Iya, kayak ke lidah itu kandel gitu. Hah? Kandel itu yang manja-manja di kasur kan, memeluk kan. Apa itu ya? Kandel? Iya, coba cari di bahasa Inggris. Kandel. Enggak tahu. Kalau di bahasa Inggris kamu jokesnya jangan Inggris-Inggrisan lah. Ya gak masuk kalau sama. Oh, kadal itu tebal. Ya maaf. Sama, aku juga sekarang rasanya aku ingin teriak tahu. Aku lagi PK suami. Kenapa? Sama host-host kayak aku gini, macina gini. Iya. Emang kamu masih macina? Iya, aku macina. Dudu-dudu gitu ya kan. Bentar istri, bukannya kamu tadi daily istri? Iya, 19 sekarang ya. Kalau kamu lihat atasnya? Keren banget suami. Suamiku bangkit guys, suamiku bangkit. Kamu tahu gak? Aku daily 12 harus apa? Harus apa? Harus daily 12 harus kojam 50 kali. Terus makan garam 6 menit. Itu daily 12 istri. Kalau aku turunin makan garam, mungkin bisa daily 3 atau 2, tapi mungkin besoknya aku gak bisa makan. Gancu! Aku juga, aku bisa daily gini karena aku semangat live. Ganti 36, teman! 36, anak-anak bisa gak sih kita 36, guys? Oh iya, tambah push up-nya 30 kali, ini harus ngeliatin. Oh, jadi katanya kamu kalah 4 kali? Iya. Tapi menang sekali, kamu 5 match. Gak 4 kali lah, 5 kali lah. Soalnya aku pakai garam yang pertama 1 menit, yang kedua 2 menit, yang ketiga 3 menit. Terus push up 30, terus sekejam 50, 5 kali aku match. 5 match, 5-5-nya kalah? Iya. Gak apa-apa, tapi daily kan suami? Iya lah. Menter. Iya, tadi tuh aku match sama host-host macina kayak aku gini kan. Terus abis itu mereka diem-dieman, yang satu nyisirin kucing, yang satu mainin rambut, yang satu muter lagu kenceng kali. Jadi aku kayak bingung, aku mesti ngapain di antara 4 orang ini kan. Aku kayak, gue mesti ngomong sama siapa? Pengen buru-buru selesai ini gitu. Terus mana 5 menit lama banget lagi. Iya, rasanya awkward banget, ngerti kan? 5 menit terlama kalau kayak gitu. Itu emang istri aku. Wih, lepa hijau, thank you lepa hijau. Kak Alexis, terima kasih Kak Alexis. Kak Alexis ini kalau aku sama Rian dia keriang. Tapi kalau aku tuh kan Kak Alexis. Wah, menyala. Menyala Kak Alex. Alexis yang diantar kan. Yang gak kecewa. Aku tetap ya. Baru lagi joget. Thank you Kak Alex. Teman-teman ikuti Kak Alexis, teman. Ikuti Kak Alexis buat 1M followernya. Kak Alex rumahnya di itu ya. Apa? Kak Alex rumahnya di itu ya. Di mana tadi namanya? Di mana? Di Ancol ya. Alexis di Ancol. Iya. Istri jokesnya kayak gitu. Aku gak tau cua. Ya tahu bapak-bapak pasti. Bapak-bapak pasti tahu itu. Apa ya? Tak hijau, tak hijau, tak hijau. Thank you, Kak Alexis. Thank you guys semuanya. Ya udah. Gini. Oh. Aku bisa deh lah. Tutup. Ini udah.
kamu mau lagi? Aku kalau mau sama kamu mau lagi, udah daily mah aman. Target telah tercapai, teman. Lu, bapakku ngechat Alexis udah tutup di Ancol Mas katanya. Bapak ini apa? Bapakku ngechat, sumpah. Aku bilang apa, bapak pasti tahu. Semua bapak-bapak pasti tahu itu, anjir. Tapi istri, kamu tahu, pengen tahu gak? Apa? Nih, ibuku kan ulang tahun, tapi kan aku sekeluarga gak pernah maksudnya ngucap-ngucapin ulang tahun gitu. Nih, istri. Ngali aku. Mae. Di video call. Mae ulang tahun ya? Iya. Mae umur kepira, Mak? Sosit gitu. Menurut istri, bapak sama mama keluarga ku itu kalau aku namain tuh keluarga ku celup. Padahal nanti kalau misalkan semoga rezeki kamu bagus, kamu bisa punya rumah gitu-gitu di sini, bawa keluarga tinggal di sini, seru banget pasti kamu bikin vlog keluarga gitu, pasti orang-orang ketawa deh, keluarga kamu kayak keluarga Fadil gitu ya kan? Ya. Ya kan? Ya. Lucu pasti kalau kamu bikin vlog keluarga. Kocak, bapak kalau mama tuh kocak ya maksudnya. Yang bapaknya ngelawak, ya kan? Huh? Ya mamaknya ketawanya, gelampang banget ketawa mamaku itu. Jadi udah kumpah, makanya aku sering bilang kalau lebaran itu orang-orang pada sering bikin story WhatsApp kan dulu kan. Nah aku tuh gak sempet bikin story WhatsApp, orang HP gak sempet kepegang kalau gitu kumpul. Pasti seru banget ya. Banget istri sampai jam 11 itu kan dia dulu waktu adikku masih kecil. Yang paling lucu dulu tuh adikku masih kecil kan baru awal-awal bisa jalan. Itu lebaran awal-awal bisa jalan kan, lah terus di kantongnya kan ada, ke belakang kan ada kantongnya. Lah terus saya tak kerja nih di sini pakai topi kopiah, terus ada rokoknya di sini. Terus kantongnya aku kasih HP, kemarin jalan-jalan lah ke dinding-dinding semua pada ketawa. Tapi bapak, angkat aku jadi keluargamu bapak. Pengen ketawa-tawa kayak gitu sama keluarga bapak. Halo mak. Kalau mau kumpul-kumpul, pasti istri kencing nanti di celana. Orang kakakku perempuan sering banget kencing di celana. Pasti sih, aku sih pasti sih. Kayak aku udah bawa Pampers duluan deh, guys. Cuman mungkin kita beda bahasa sih, istri. Jadi kita nggak bisa lucu. Iya, ketawanya bingung nanti. Yang lain pada ketawa, kamu nggak tahu. Jadi malah kamu yang diketawain nanti. Romik sendiri diartiin iya. Baru ya kan? Aku yang harus translate, ribet nanti. Iya juga, udah saya ketawa nih, apa-apa tadi, apa-apa. Bener juga ya guys ya. Gitu teman. Caranya? Tapi kalau bapak mau lipe aja pasti itu, tinggi gitu viewersnya. Iya ya, mungkin, kan? Iya kayaknya, tak coba aja. Karena jiwa entertainnya tinggi kan, jadi kayak bapakmu yang itu yang live itu, yang cewek-cewek itu. Iya kan, kalau nggak bapakku nanti tak suruh ngemis
Bukan, yang reset dulu itu, yang joget-joget itu lo kalau dapat tahu set. Nah istri, yang bapak punya di apa tuh, di kali itu terus satu mawar biruan gitu tak gitu kan bapak. Nanti biru nanti bapak. Mati biru tau enggak. Nanti takutnya dia pulang-pulang yang makin mengkirut. Harusnya nama bapaknya gini, papahnya Pangeran Odol aja, keren banget. Terus bapaknya PK juga kalah. Capek. Ikan kita calon jenazah. Ini apa? Tapi kayak mana ya? Lucu kali pasti kalau bapaknya Lipe ya kan? Tapi kakakku perempuan suaranya bagus ya istri. Oh ya? Iya, dia kalau nyanyi suaranya tinggi banget. Cewek yang suaranya tinggi gitu loh. Oke, nik-nik ke Astria gitu ya, nik gitu. Tapi cuma dia itu mentalnya mental kamar mandi. Thank you calon jenazah, terima kasih. Oh. Mentalnya kalau kayak sama kayak aku enggak punya mental dulu. Terus kenapa kamu akhirnya berani? Lah, jadi cerita. Jadi cerita aku. Jadi dulu itu aku tuh pernah lomba di SD, ya kan? Lah nyanyi kan aku di satu kecamatan juara satu. Thank you Mbak Allah. Nah abis kecamatan mewakili ke kecamatan ke kabupaten. Nah ke kabupaten aku pernah nyanyi di kabupaten lupa semua lirik. Karena grogi. Grogi jurinya di depan mata tiga. Dan dari situ aku makin ngedon ketika aku berhadapan dengan orang banyak. Jadi aku tuh sebenarnya introvert. Ujungnya enggak enak. Ujungnya enggak enak. Introvert begini. Malah introvert. Introvert. Enggak ada bakat-bakat jadi badut. Enggak. Aku tuh emang dulu pemalu, sama kayak Mail. Tahu ceritanya Mail enggak? Mail siapa? Mail di Upin Ipin. Nah, Mail aku. Mail yang di Upin Ipin itu yang kuncir-kuncir ini bukan ya? Bukan, Mail yang jualan dua singgi. Oh iya, bener-bener, Mail. Nah, dulu itu karena Mail dia jadi gak pemalu karena dapat uang kan? Kesimpulannya. Nah, aku jadi gak pemalu gara-gara aku nyanyi. Gara-gara aku nyanyi di sawer dapet duit tak buat PS-an di rumah. Jadi kamu kayak Mail buat bisa PS-an PS2-mu itu, PS2 yang sangat kamu banggakan itu. Iya. Terus? Nah kamu ngelek? Aku harus belajar untuk bisa bernyanyi di depan orang banyak. Enggak. Kamu ngelek tadi? Mi? Ngelek toh Mi? Mi? Pura-pura ngelek kau ya? Jajuk. Kok Mi gitu? Kenapa Mi? Suami. Oh. Ya gitu istri. Terus aku sebenarnya belajar di orang banyak. Terus aku nyumbang lagu ketika ada orang hajatan. Itu nyumbang lagu. Gitu. Berarti awal-awalnya nyanyi 17-an. Orang-orang hajatan. Justru malah enggak aku nyanyi di 17-an. Oh enggak, tapi orang kampung tahu kalau kamu pintar nyanyi? Tahu, karena aku udah pernah juara satu di SD. Oh, terus sekarang itu kalau kamu manggung-manggung gitu orang kampung kayak, "Wih, Jason sekarang udah artis," gitu enggak? Iya sih, aku malah jadi enggak enak. Iya, kali lo nengok ya. Iya, jadi, "Wih, artis nih, MNC," gitu. Padahal aku sama aja istri aku seperti Jason gitu loh. Maksudnya kebiasaanku di rumah ya seperti aku biasa di rumah gitu, kayak ya biasa poli terus bacotin orang. Kalau pulang kamu tetap nongkrong gitu kan kamu kan? Tetaplah utama tetap itu karena itu yang membuat ya karena itu aku kalau pulang kamu yang aku tujuanku itu gitu. Pengen kumpul sama teman-teman yang di rumah gitu, tapi cuma bedanya dulu main itu cuma nggak bawa rokok, tapi sekarang bawa gitu, bisa ninggalin rokok ke teman-teman gitu, listrik seneng gitu. Oh sekarang bedanya kayak gitu. Lebih seru ya,
Aku kira tuh pas pulang kampung yang itu yang berdiri di sunroof mobil yang kayak gini-gini. Enggak lah, aku enggak. Kalau misal kemarin itu aku juara satu MNC terus aku pulang di Sanjung itu aku enggak mau istri. Anu maksudnya enggak segitu juga gitu, kecuali kalau emang aku udah kaya banget, tapi enggak pantas juga sih aku digituin. Sampai sekarang pun aku masih belum merasa siarak seling kampung, iya. Aku itu siapa, masih dipikiran seperti itu sih, istri aku itu siapa gitu. Masih gitu aja terus aku terus. Tapi mereka bisa, semua tahu tuh kalau kayak kamu ikut apa, kamu manggung di mana, orang kamu tuh tahu gitu. Kan dia juga mengikuti, kadang ada sebagian mungkin dari 100% ada 6-7% yang ngikutin liveku gitu. Kadang kalau misal aku pulang kampung, wah aku tuh sering nonton livemu lu. Tahu gak apa yang dipikiranku kalau dia bilang aku sering nonton livemu? Gue tahu lagi, mana dia di live suka jeleput. Nah malah malu justru ya kalau nah, nonton ya. Itu beda kalau nonton panggung ya suami ya. Nah itu, kecuali wih kemarin nunggu sama Mas Denny gitu baru aku alhamdulillah. Wah aku sering banget lo nonton live mu setiap malam, aku nonton live mu di kampung. Langsung ya, wih Mas Jason pangeran odol kayak gitu enggak? Atau enggak dia kayak nganterin itu buket odol ke rumah, ini Mas Jason buat challenge gitu, ada enggak? Jangan lucu kalau ada yang gitu, gue malu banget sih. Kamu ulang tahun kapan suami? Aku masih Januari, masih lama bu. Tanggal berapa? Tanggal 3, kalau kamu baru naik, masih naik sama enggak apa sih kan kemarin aku aja udah tahu ulang tahun kamu. Tanggal berapa? September, tanggal... Makin hancur. 6 6 November. Hancur kali kau, mumpun ini kan belum Desember, masalah. Desember. Nah itu baru benar pasti ada Desember. Yang typing kan? Enggak ada, Desember tanggal 16. Makin hancur. Tanggal 6, 9 udah amat. Tanggal berapa istri? 6 Desember udah bener awal makin hancur. Ya aku sengaja ngetes aja kamu mau benerin aku gak, padahal aku emang udah tahu 6 Desember. Nanti aku kado buket berarti pas kamu birthday. Mau ah, buketnya waktu lo. Bagus lo, kamu jadi gak perlu keluar modal lagi kalau buat challenge lo. Sekarang udah gak pakai. Kok kamu jadi medok ngomongnya gak hancur? Kamu jadi medok ngomongnya? Tau gak? Gara-gara kamu orang Jawa, viewers aku tau gak? 98% orang Jawa. Terus kalau ngomal, aku gak ngerti apa yang mereka ketawain. Iya loh, ngimbangin cuy. Iya, dia kayak Alin teman. Alin kalau misal ngomong sama aku terus dimedok-medokin, deh gak hancur. Ingetin aku guys, suami ulang tahun 3 Januari. Ingetin aku. Di 3 Januari aku mau live, terus belakangnya ada 24 gitu, terus tak kasih grinjeng-grinjeng gitu, terus aku mau pakai. Ya nanti aku yang desainin. Enggak jadi ah. Aku cuma mau gini aja. Oh ya bagus-bagus gitu, pakai ini, pakai mahkota-mahkota itu biar kayak orang. Guys, istri apa? Apa? Pakai mahkota gini aja. Enggak. Nanti aku kirimin ke alamat situ ituannya semua. Enggak, aku enggak level, aku enggak level. Perintiran live-nya, awas enggak dipakai. Enggak, aku enggak level gitu. Kok gitu? Emang kamu enggak mau daily satu pas ulang tahun? Siapa yang mau daily incan? Siapa? Ya kamu enggak tahu kalau pasukan PJB mulai hari ini mereka patungan 10.000 pertama. Patungan 10.000 pertama buat kirim TE. Ya aku enggak mau gitu istri. Maksudnya pasukan-pasukan PJB, GMU, KJB, aku suruh dia mementingkan kalian. Kalau misal dunia nyata. Nah, kalian mementingkan dunia nyata, juga usah memaksakan untuk top up nge-give aku teman. Gitu. Kecuali kalian emang sudah sisa uangnya. Sebenarnya kalau uang enggak ada sisanya sih. Kecuali kalau kalian emang orang punya gitu, terus ada uang yang nganggur gitu, baru gitu. Aku juga enggak memaksakan untuk teman-teman kamu harus kayak aku suami. Kamu harus live. Kamu harus nge-keep aku enggak. Kalian yang penting setia menonton itu aja, aku udah seneng banget. Thank you mawar-mawar, gelang-gelang tongkat-tongkat itu udah. Woo, it's the best. Ayo. Udah setengah dua ya, cepet banget.
buang, thank you. Aku aja kayaknya November baru bisa itu live pro, semoga ya. Kamu mau live pro? Iya, tapi November. Kayaknya November. Aku besok mau daftar Sindang Biru ah, bentar lagi SM soalnya. Buat kak lagi loh suami. Besok aku mau ngonten lagu. Aku udah satu minggu soalnya gak ngonten. Kamu ngapain sih rambutnya dia cacak kayak gitu ha? Biar kelihatan melas gitu, biar dikasihanin. Aku udah berapa persen ya? Berapa yo? Kemarin berapa ya? Minggu 25 ya? Kemarin kamu udah manggung di mana aja? Manggung di Jepara. Orang-orang bawa lilin gitu nggak sih? Pakai flex HP ya? Kalau sekarang zaman dulu pakai lilin ya? Emang dia pakai lilin? Gak tau. Heal the world, make a better person, pakai lilin gitu nggak salah kan? Betul. Ini aku ngikut teman-teman. Aku udah berapa persen teman-teman? Ikut teman-teman ini. Kapan jumpa istri? Belum tahu teman, istri lagi sibuk. Sibuk mikirin hidup. Yang belum tanda tanya. Cuekin aja, ikuti saja, ikutilah alurnya. 25% dah lah, ngomong aja kamu biar aku ketemu istri tuh. Berarti kalau misalkan centang biru tuh harusnya, kamu kan udah 100k, berarti endorsean jalan gak tapi suami? Gak ada yang ngecat aku endorse ya? Kamu udah masukin? Gak ada, sumpah sih. Gak ada endorse sama sekali cowok. TikTok pun gak ada endorse. Sama sekali gak ada yang nge-DM, gancu. Kamu gak pake ini, endorse or apa, reservation atau apa gitu, hubungi nomor manajer gitu, masukin biar kayak artis lainnya. Gak laku aku. Ya kan belum dicoba lo suami. Maksudnya bikin apa? Kayak itu lo PP endorsement atau apa gitu-gitu lo, kau masukin nomor link, nomor manajermu kayak gitu-gitu lo. Gak ada. Udah aku udah bikin, bukan udah bikin schedule apa? Itunya. Oh ini udah ya endorse, job endorse. Iya tapi gak ada DM. Jangan sepi. Oh ya udah benar baru lihat guys. Udah lama di sini tapi nggak laku aku. Ya kamu cocoknya jadi itu deh, penyanyi pelawak itu loh. Nah, aku tuh penyanyi aku. Ya, karismatik gitu. Iya, orang-orang kalau keluar wah Jason ganteng banget gitu, terus orang bisa set. Tapi mendingan jadi penyanyi pelawak, Sule aja laku penyanyi pelawak. Andre Taulani? Nantilah hah, mesti aku. Ya setelah kali aja abis itu kamu masuk prediksi punya motor Harley. Iya. Prediksi, jaya. Sibuk mikirin hidup yang penuh tanda tanya. Aku besok kalau manggung mau bawa gitar ah. Bawa gitar, siapa tahu abis itu kamu di endorse sama Pepsodent. Aku sedang terus ya, kenapa ya? Perut kembung, Van. Wah, itu banyak keroan ini. Van, persiapan, Van! Besar jam loro ini! Masuk angin. Udah sana istirahat, udah jam 2. Mau jam 2 sana? Belum. Ya, 20 menit lagi. Aku tak nyanyi dulu lah. Ya, libur-libur. Bye-bye, suami. Semangat. Bye, istri. Semangat. Assalamualaikum. Salam. Itu dia tadi ya semuanya keseruan bareng istri-istri cantiknya Kak Jason Bieber nih, apalagi Kak Kinsey nih ya, selalu menemani setiap Kak Jason live, pokoknya setia banget. Tadi juga seru-seru banget ya PK-nya, ada elang sultannya pada kumpul ya, walaupun tidak menang tapi tetap nih pokoknya rezekinya melimpah selalu ya, berkah selalu untuk sultan dan juga Kak Jason Bieber ya.